Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Adexla Gamer. So, di video kali ini gue bakal mainin game PPSSPP. Dan jadi, sekalian gue bakal review untuk game kali ini yang bakal gue bawain adalah game Naruto. Ya, siapa yang gak tahu game Naruto ya. Dan untuk size di game ini cukup kecil guys, sekitaran 100 MB. Dan ya, masih di bawah 1 GB lah ya. Jadi, ini ramah banget buat kalian yang emang gak mau download game yang size gede. Jadi kita bakal langsung aja coba gamenya guys ya. Oke, ini dia. Ini dia. Jadi ini adalah game Naruto Ultimate Ninja Heroes. Mungkin kalian sudah pernah mainin game ini. Dan ini game tuh nostalgia banget ya. Dari sebelumnya. Kalau kita pernah main game ini dulu ya. Langsung aja di sini gue bakal new game guys, karena gue baru aja nyobain. Dan di sini ada pilihan modenya, ada Heroes Mode, melawan CPU, dan Promotion Test. Ini gue bakal latihan aja dulu kali ya, biar kita terbiasa sama kontrolnya di sini. Dan menurut gue ini lancar banget dari suaranya. Biasanya kalau game PPSSPP yang gue tahu itu bakalan suaranya, tapi ini enggak, ini masih lancar ya guys ya. Jadi masih aman banget buat kalian yang mau mainin game ini. Dan setahu gue juga itu game PPSSPP bisa dimainkan pakai keyboard, pakai gamepad. Nah mungkin nanti di next kesempatan gue bakal mainin game ini atau game lainnya menggunakan gamepad ya guys ya. Yang paling buat nostalgia itu musik-musiknya sih guys ya. Langsung saja kita bakal coba pakai Naruto Neji ya. Oke, seperti ini grafiknya guys. Mungkin agak gelap ya kalau gua lihat ini. Dan karakternya juga cibi-cibi banget sih. Wih, udah jurus aja pertama-tama nih. Gila, keren juga ya. Lancar parah guys, nggak ada nge-lag sama sekali ya. Keren, keren, keren. Tapi gue belum terbiasa sih sama kontrolnya ini, karena gue jarang main Naruto juga. Eh itu kayaknya nyerangnya pakai bullet doang deh. Dia nge-defense dong. Keren juga defense-nya. Oh gitu caranya. Iya, singkat gue ada cara menghilang soalnya. Maju loh sini loh. Iya, jatuh dia guys. Ini R nih untuk apa ya? Gak ada fungsinya. Oh, untuk defense. Kalau pakai gamepad sih harusnya lebih enak ini. Seriusan. Keren banget game-nya jadi. Bawah. Oh iya, bawah. Ntar dong, sabar dong, Neji. Aish, Neji, astagfirullah. Ya ampun, jangan sampai kalah ya. Malu-maluin kalah sama komputer. Ih, jago juga di komputernya. Hampir aja gue diserang dari belakang. Gak kena. Dikit lagi dong. Nice. Hampir aja gue kalah tuh. Akhirnya kita bisa menangkan game ini guys. Kita coba mode yang lain dulu guys. Wireless. Wireless mode gimana ya? Kayaknya ini online kah? Option di sini normal, control setting. Oh, gitu doang. Untuk pengaturannya cuma sederhana gitu ya. Heroes mode, survival. Totalnya itu ada 5 stage ya. Keluar. Kita lihat-lihat dulu ya mode-modenya, guys. Oh, ini start pemainnya. Bisa di-upgrade kah? Oke teman-teman, mungkin segitu dulu review singkat dari game
Naruto Ultimate Ninja Heroes. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa juga kasih saran gue di kolom komentar ya. Semoga dengan video ini kalian jadi terbantu untuk mendapatkan game-game PPS SPP terbaik lainnya. Dan thank you for watching and see you in the next video. Goodbye.